dalam OVI adalah kalau keadaan di dalam ferry. Kita tak ada pun. Mana kita sampai dah? Tengok dah. Kita sampai Langkawi di JT. Apa nama forgot? Kuah. Yes. Kuah, you know, kuah the gravy. Tengok semua. Tinggal. Saat ni dia bangkit, kuala kedah balik. Biar. Wuih, peluk. Kau angkat lah. Rugi bawa jalan. Kau angkat kalau? Jeki. Kenapa dapat mendung? Mendung. Kan? Padahal kau pukul 4 lebih kot. Kau pukul 4 lebih? Baru pukul 4? 4 1 minit? Sudah jalan lah. Mana? Lagi nampak sayang sikit. Oh, okey. Itu kehelau yang kena sumpah. Somebody got cursed in this island. Tengok semua jam. Jadi jangan kena sabut ya. Macam kau takkan ke mana sangat pun. Tapi kita tak tahu kenapa nak orang tu sampai dia datang kau apa? Nanti call dia juga. Oh, kau mesej dia kata dah kita dah sampai tengah tunggu nak keluar. Keep on forgetting this. You know what? I forgot to jalan. Ada tangga salah ni. Macam Eiffel Tower. Tapi pendek. Lupa lagi. Oh, what's wrong with me? Rakyat Malaysia semua sibuk-sibuk nak keluar. Oh, where are they? Tak ada orang tu turun. Kenapa tu tak naik? Where? Kenapa tak naik? Tadi nak keluar cepat. Itu kesimpulannya. Oh, sebenarnya boleh tak marah kat sini. Si tak aku. Kenapa kita tak duduk atas? Bukan boleh pilih pun. Could you choose? Sitting? Tak boleh. Dah keluar. Selamat datang. Jadi keluar. Sebenarnya tak ada mendung sangat. Mendung lah juga tapi tak adalah teruk sangat. Ada dua tingkat. Oh, tu nama dia. Langkawi Ferry Service No. Berhad. Coach No. 4107-40. Minyak tumpah. Betul lah orang kata. Kapal ni kan mesin ni samping minyak akan tumpah ke. I wonder berapa dalam dia dekat dalam.
Dah apa tu? Satu lagi ya. Ada dua satu. Belakang apa? Aku tahu ke sih kapan tinggal sini. Wait, wait. Gimana tinggal di situ tuh? You know what, apakah kita pergi dulu? Sebab aku nak cari toilet sekejap. That's how we carry to, ni muka depan. Tadi belakang kan? Ni depan dia. Tadi macam ni. Sebab tu dia boleh buka tingkap tu. Sebab tingkap buka atas tu. Oh, tu. Oh, ada tangga. Nombor 4. Macam mana DC minyak? Oh, tu tangga tu. Is that 2 meter? 1 M maksudnya 1 meter? So masuk yang dia tenggelam dalam 1 meter. Ah, korang dapat jawapan sekarang. Jeti di Kuah nampak lebih bersih, moden dan tak gelap-gelap. Dia cerah. Kan, dekat tadi kan macam sempit. Kan? Itu bukan feri aku rasa. Feri ke tu? Tak, apa benda keluar tu? Dia muntah. Air. Aku tahu lah air. Kenapa benda? Kadang-kadang dia pump air. Air tu sekali benda tu macam tergelam sikit. Oh. Oh, oh, oh. Itu yang sekarang lah. Tak tahu lah. Sewa seroli RM2. Tapi nak bayar macam mana? Macam flight ada tuntutan bagasi ya. Macam mana tuntutan bagasi? Aku tak pernah gitu lagi. Sebab aku telah berjaya menahan diri daripada muntah. Mana KFC? Apa nama KFC pun? Dekat luar. Luar terminal. Tak nampak saya buat toilet lah. Kita ada toilet kat sini. Oh ni. Oh toilet. Dah. Banyak. Banyaknya buaya sedang menunggu di kiri dan kanan. Is it really cheap? So sebenarnya aku tak pun. Saya tak ada lesen motor. Ada fail. Lagi dahsyat bagi kita. Bawa vacuum berbagai.
dengan dua orang. Okay. Kita kena ke arah mana? Sebenarnya kita nak ke mana? Kita nak cari jalan keluar satu. Lepas tu kita cari KFC. Jalan keluar, jalan keluar. Apa kegilaan mak-mak? Iaitu pinggan mangkuk. Ya, dan juga mokok, pinggan mangkuk, ceklat lah. Semua tu lah. Kan dia datang Langkawi. Tu ke sini. Yeay. Aku keluar ke sini. Oh, kau aku patut tutup video sebab kita dah habis je ni. Kita kena mulakan video baru kan? Alright. Inilah di luar. Kawasan masuk. Jeti Kuah di Langkawi. So, habislah je ni sebelum kita sambung ke video lain. Kau dah mati ke? Oh, dia mati. Oh, tak apalah. Nanti aku jahit dah video tu. So, alright. Nanti kita jalan kat Langkawi. Sarah lama ni. Pakcik tu pelik dalam kita duduk sini lama. 4 hari kan. Alright. See you. Bye.